dia untuk peresmian pertamanya yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati Herli Yasin. Oke guys. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Semulu beserta Ibu serta Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh yang diwakilkan oleh Dr. Haji Aslam Nur yang juga merupakan Rektor UMUHA Aceh beserta rombongan di Komplek Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Semulu. Insya Allah rangkaian acara pertama kita pada pagi hari ini adalah kami meminta kepada Pak Bupati serta Bapak Ketua PWM Aceh untuk membuka secara resmi selubung peresmian Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Semulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga kami melihat Bapak Ketua DPRK juga hadir. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ketua DPRK Kabupaten Semulu. Selanjutnya selaku mewakili Ketua PWM Aceh untuk melakukan potong pita. Berarti dua potong. Dua potong. Sekali potong bersama. Dengan ini insya Allah kita minta sedikit ucapan dari Bapak Bupati. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021 Gedung Muhammadiyah Kabupaten Semulu resmi kita mulai pemakaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Bupati serta rombongan pengurus wilayah Muhammadiyah, kita persilakan naik ke atas serta seluruh tamu undangan yang hadir. Insya Allah acara akan kita lanjutkan di gedung Allah. Belum. Hai guys, hari ini kita lagi di Gedung Muhammadiyah ini. Peresmian Gedung Muhammadiyah yang baru ya di Kabupaten Semulu. Oke, selamat pagi guys. Hari ini kita berada di Gedung Muhammadiyah ya. Ini salah satu Masjid Muhammadiyah ya. Ini salah satu gedungnya yang akan diresmikan oleh Bapak Bupati Semulu. Amin. Ini lah. Oke, mantap. Kenapa bang tuh? Masya Allah. Oh,
lupa like, comment, subscribe guys. Okay.